Hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan untuk peraih penghargaan berikutnya, yaitu dalam acara Top Digital PR Award 2022 Special Achievement for BUMN, BUMD, and Subsidiary BUMN selanjutnya. Dan peraih penghargaan berikutnya diberikan kepada... Sebagai anak usaha PT Angkasa Pura 1 Persero, PT Angkasa Pura Supports didirikan pada 8 Maret 2012 dengan tujuan mendukung induk perusahaan dalam mengelola 15 bandara di Indonesia. Pada 2014 lalu, perseroan mengembangkan cakupan pasarnya dengan memasuki segmen properti komersil di luar bandara. Setahun kemudian, perseroan telah melebarkan layanannya dari tengah hingga ke timur Indonesia. Seiring visi PT Angkasa Pura Supports menjadi perusahaan kelas dunia dengan layanan terintegrasi berbasis IT dalam industri aviasi dan infrastruktur, mengusung kuat misi perusahaan dalam menyediakan layanan unggul dan terpercaya untuk kepuasan pelanggan, menciptakan nilai tambah bagi karyawan, pemegang saham dan mitra strategis, serta memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat dan pemangku kepentingan utama lainnya. Performa yang telah dibina PT Angkasa Pura Supports di internet memunculkan 6.000 lebih ulasan tentang PT Angkasa Pura Supports dan lebih dari 4.300 pemberitaan di berbagai media online dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yang berhasil dicatat sebagai hasil penilaian Top Digital PR Awards 2022 Special Achievement for BUMN, BUMD, and Subsidiary BUMN. Inilah peraih Top Digital PR Award 2022 Special Achievement for Subsidiary BUMN PT Angkasa Pura Supports. Kami ucapkan selamat kepada PT Angkasa Pura Support yang mendapatkan peraih penghargaan kategori subsidiari BUMN. Dan kami mohon berkenan kepada Ibu Desi Sulistiorini selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura Support untuk dapat memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat CEO Suara Pemerintah.id, Bapak Arief Munajat, SAMM. Yang terhormat Direktur Info Brand Group, Ibu Susilowati Ningsih. Yang terhormat CEO Siprocom, Dr. Emilia Basar, SOS MSI. Yang terhormat CEO Trans & Co. Indonesia, Bapak Tri Raharjo, SAMM, serta para penerima penghargaan lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua bisa hadir di sini, di acara virtual ini, pada acara penghargaan Top Digital Public Relation Award 2022 untuk BUMN, BUMD, dan subsidiary di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mewakili BOC dan BOD dari Angkasa Pura Support menyampaikan puji syukur atas penghargaan ini dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan penilaian kepada Angkasa Pura Support dalam 3 parameter penilaian digital yang telah dilakukan, yaitu digital media aspek, digital sentiment aspek, dan digital awareness aspek. Ketiga parameter tersebut menyajikan data yang membuktikan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun kebelakang, Angkasa Pura Support telah melakukan engagement terhadap masyarakat dengan baik, serta terus mempertahankan brand image-nya sehingga mendominasi pemberitaan di media digital dan pemberitaan yang positif tentu saja. Sebagai salah satu perusahaan yang telah berdiri selama 10 tahun pada bidang jasa Integrated Facility Service Management, Angkasa Pura Support semakin gencar meningkatkan inovasi dan terus mendukung pemberitaan yang kita lakukan secara digital. Kami percaya bahwa melalui digital branding, perusahaan dapat berkomunikasi dan berpromosi dengan konsumen
untuk meningkatkan brand awareness maupun menjaring calon konsumen baru. Dan sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh kawan APS di seluruh Indonesia yang memberikan dukungan dan kerja keras sehingga membuahkan hasil. Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh kawan APS yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi Sulistiyorini selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura Support atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil penelitian ada 4.400 ulasan tentang Angkasa Pura Support dan lebih dari 4.300 pemberitaan di berbagai media online dalam kurun waktu 1 tahun yang berhasil dicatat oleh tim panitia Top Digital PR Award 2022 Special Achievement for BUMN, BUMD, and Subsidiary BUMN. Selamat saya ucapkan sekali lagi kepada Angkasa Pura Support atas diraihnya penghargaan Top Digital PR Award 2022 Special Achievement for Subsidiary BUMN. Kami persilakan kepada Ibu Desi Sulistiyorini selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura Support dan Bapak Arief Munajat untuk mengabadikan momen bersama. 1, 2, 3.